tidak ni sama dengan mati. Sehingga orang panggil mati yang kecil. Tidak ni mati yang kecil. Kalau hak mati tu, hak tu mati besar lah. Hak keluar nyawa daripada badan tu mati besar. Ni tidak ni macam dengan mati. Sebab tu kita bila apa, bila lepas tidur tu, bangkit tidur tu, sunat kita doa. Nah, kita puji Tuhan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sambung pada kata qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu. Padahal engkau tidur menghadap kiblat. Jadi sebelum ni kita dah bincang perkara-perkara yang perlu dibuat selepas daripada sembahyang Isya. Jadi ni dah masuk nak bincang tidur lah. Jadi dah malam dah, nak kira tidur lah. Jadi apa adab-adab ketika mana kita ni nak tidur? Dia ada adab dia. Nah, bukannya apa tok kepala tu pejam terus gitu, bukan. Ada adab-adab dia. Dia kata, maka apabila engkau hendak tidur, waktu kita nak tidur tu, maka hamparkan tempat tidurmu itu. Nah, hamparkan tempat tidur. Nah, jadi maksud dia apa? Jangan kita tidur terus atas lantai, jangan, tanpa ada hamparan. Nah, takut binatang ke apa ke naik ke atas kita. Kalau ada hamparan pun dia naik juga, tapi tak ada hamparan lagi teruk lah. Jadi hamparkan tempat tidurmu tu. Nah, kalau kita lah ada tilam, pakai tilam lah tidur. Jadi tidur hampar, Nabi sendiri pun ada hamparan dia. Sebab tu ada kisah hamparan Nabi tu dilipat lebih daripada biasa. Ada kisah tu, maksudnya ada hamparan. Kalau Arab tu orang panggil firash. Nah, firash, hamparan. Nah, kalau hak tidur atas toto, tidur atas toto macam tu lah. Nah, jangan tak hampar apa-apa, jangan. Tidur menghadap kiblat. Nah, dalam keadaan engkau tidur menghadap kiblat, menghadap kiblat ni apa benda yang nak kena menghadap? Dada kita. Nah, dada kita ni menghadap ke kiblat. Tu cara dia lah. Hak elok dia mesti dada menghadap kiblat. Jadi dia kata, padahal engkau tidur menghadap kiblat. Lagi dia kata, padahal ni dalam keadaan lagi berbaring atas lambungmu yang kanan. Lambung ni rusuk kita. Jadi kita tidur ni kita baring atas rusuk kita yang kanan. Ni cara sunnah macam tu lah. Sunnah Nabi. Nah, Nabi dia baring atas rusuk yang kanan. Adapun rusuk yang kiri dia tak bagus lah. Nah, dia tak bagus rusuk kiri ni sebab sebelah tu jantung kita. Jadi bila kita mengiring belah kiri, dia akan terkepik kita punya jantung kita. Jadi sebab tu mengiring tu belah kanan. Jadi kalaulah belaga, contoh dia, kalau kita menghadap kiblat, tak boleh kita nak mengiring atas rusuk kanan.
Kalau kita tak menghadap kiblat, kita boleh mengiring atas rusuk kanan. Jadi nak pilih mengiring atas rusuk kanan ke pilih menghadap kiblat? Pilih mengiring atas rusuk kanan. Ha, gitu. Ha, kot-kot belaga macam tu lah. Tapi kalau boleh dapat dua-dua tu, lagi cantik lah. Kiblat pun dada kita menghadap kiblat. Lepas tu, atas rusuk kanan pun kita mengiring. Ha, jadi kalau tak, setengah orang tu dia tak boleh pi lama, tak biasa. Ha, jadi bila tak boleh pi lama tu, ha, sebelum tidur tu kita duduk jugalah belah kanan tu, niat nak ikut sunnah Nabi. Kalau tak tahan tu, terlentang balik lah. Ha, setengah orang dia duduk ajak tidur terlentang, dia kena terlentang. Jadi mengiring atas rusuk kanan, hak tu sunnah. Nah, sunnah macam tu, sunat buat macam tu. Ada hak menerak, hak tu tak mahu lah. Tidur menerak, tu lagi sakan. Terbang pergi mana tak tahu lah. Tidur menerak. Jadi kita tidur atas rusuk kanan, tu cara dia. Lepas tu dia kata apa? Seperti bandingan dia, bandingan tidur ni atas rusuk kanan ni seperti mayat di dalam kubur. Macam mayat duduk dalam kubur. Nah, mayat duduk dalam kubur kan, nah, dia akan mengiring ke atas rusuk kanan satu. Lepas tu dia, dada dia pun akan menghadap ke arah kiblat. Ha, jadi macam mana mayat dalam kubur macam tu lah. Ha, tidur macam tu lah. Baru rasa kata, baru teringat kata nak kena mati tu. Ni melentang nak teringat apa. Ha, dia santai sungguh tu. Hak tu dia healing ni, dia tak ingat apa. Ha, jadi kita ngiring tidak macam duduk dalam kubur macam tu. Habis. Ha, dia kalau masalah tanam mayat ni, kalau kita tak hadapkan dia ke arah kiblat, dia kena korek balik. Dia kena korek balik, lepas tu ubah balik bagi dia menghadap ke arah kiblat. Ha, tak boleh, haram. Tanam bagi terbalik tak boleh. Ha, dia geram kat mayat tu, dia pun pergi menerak. Ha, biar pergi, biar menerak. Jangan buat gitu lah. Tak boleh, haram hukum dia. Jadi kena korek balik bagi menghadap kiblat balik. Kecuali kalau dah lama. Nah, lama tu maksudnya kalau kita korek balik pun busuk lah. Ha, maka ketika tu tak boleh korek biar macam tu. Ha, tapi kalau baru tanam lagi, sekira-kira ahli dia kata kalau tera ni tak busuk lagi, ha, maka ketika tu kena korek balik, wajib korek balik, ubah balik. Nak ubah balik kedudukan mayat ni. Ha, tapi kalau ahli dia kata ni 7 hari, 8 hari ni busuk lah. Nah, kalau kita korek pun busuk. Ha, kalau lah macam tu, maka hak ni tak payah korek lah. Biar macam tu. Habis lah. Lagi dia kata lagi. Jadi, seperti mayat di dalam kubur. Nah, macam mana mayat ni duduk dalam kubur. Macam tu lah kita tidur. Kerana, pasal apa hendak tidur tu, nak kena menghadap kiblat, baring atas lambung yang kanan. Kerana tidur itu seperti mati. Tidur ni sama dengan mati. Setengah orang panggil mati yang kecil. Tidur ni mati yang kecil. Kalau hak mati tu, hak tu mati besar lah. Hak keluar nyawa daripada badan tu mati besar. Jadi tidur ni macam dengan mati. Sebab tu kita bila apa, bila lepas tidur tu, bangkit tidur tu, sunat kita doa. Nah, kita puji Tuhan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidup, ia akan kami. Selepas daripada memati, ia akan kami. Ya, tengok. Nah, maksud dia tidur tu mati juga. Nah, macam mati juga. Cuma mati tu dia bukan mati yang dengan makna
keluar ruh daripada badan, bukan tu. Nah, ha, lebih orang panggil mati kecil lah. Ha, jadi tidak tu seperti mati. Dan bangun itu, nah bangun tu seperti dibangkitkan daripada kubur. Nah, ha, bangun tu macam dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau kita ikut semua ni, nah kita ikut adab-adab ni, mudah-mudahan kita mati tu kira mati dalam buat baik. Ha, tu yang kena jaga adab. Bukan kata waktu kita duduk sedar macam ni aja. Waktu duduk dalam majlis saja jaga adab dah. Nah, dekat rumah nak tidur, semua ada adab dia yang perlu kita kena jaga. Nah, habis hamdu. Dan sunat ketika hendak tidur itu, sunat dia mana? Mengambil air semayang. Nah, sunat kita nak tidur tu ambil air semayang. Kalau kita hadah besar, angkat hadah besar lah. Tapi kalau kita tak hadah besar, nah kita ambil wuduk. Sunat hukum dia. Nah, sunat ambil air semayang dulu. Lepas tu, dan sunat engkau surat akan wasiat. Nah, lepas wasiat tu ada jatuh dalam makmum. Kita akan jatuh ke bawah. Dalam kita, kalau hal semacam saya ni, dia tulis wasiat saja. Tambahkan situ, mu, min waw. Wasiat mu. Jadi, dia kata apa? Dan sunat engkau suratkan wasiat mu. Nah, tuliskan wasiat. Buh celah bantal tu sunat. Lagi dia habaah nak buh tak mana. Tulis siap-siap wasiat tu. Ha, sama ada wasiat tu wasiat yang wajib ataupun wasiat yang sunat. Wasiat yang wajib ni contoh dia, nah habaq kata hutang, wasiat bayar hutang. Nah, ada hutang siapa tak bayar lagi berapa duit. Ha, tulis siap-siap lah. Nah, ha, kot tu baru orang nak tahu. Kata kita ni ada hutang. Wasiat bayar hutang. Tu orang panggil wasiat yang wajib. Ataupun wasiat yang sunat. Nah, wasiat yang sunat. Contoh dia mana? Contoh dia suruh buat bacaan Quran. Ataupun buat korban. Buat korban sunat. Buat umrah sunat. Buat haji sunat. Tu. Dia kalau jenis korban ni, kalau kita tak wasiat, tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Bila kita mati, orang lain nak buat kat kita syarat, kena wasiat. Nah, barulah boleh buat korban untuk si mati. Kalau si mati tak ada wasiat apa, tak boleh kita nak buat korban ke dia. Nah, tak lepas bilah. Walaupun dia tu ayah kita. Walaupun dia tu adik-beradik kita lah. Tapi dia tak ada wasiat apa kat kita, kita tak boleh nak buat untuk dia. Macam tu juga umrah yang sunat pun tak boleh juga. Nah, kita pergi buat umrah. Umrah badal, hak wajib tu kita buat dah. Untuk ayah kita contoh. Kita dah buat dah umrah wajib untuk ayah kita. Lepas tu nak buat umrah sunat pula untuk dia. Tak boleh. Kalau dia tak ada wasiat. Tapi kalau dia ada wasiat, tak ada masalah buat lah. Nah, boleh buat sunat lah. Haa, kot tu. Haa, jadi kita wasiat siap-siap lah. Nah, buat baca Quran ke, buat apa, nak buat umrah ke, umrah sunat ke, tulis lah. Tulis siap-siap. Buat list siap-siap. Nah, kot tu. Nah, talk siap-siap. Bos buku orang tu. Wah, nah, senang. Nah, macam-macam apa buat. Tahlil. Wasiat anak jangan jadi Wahabi. Nah, wasiat amok lah. Nah, tidak dia mampu lah. Ini wasiat-wasiat saja. Habis. Lagi dia kata lagi, maka engkau taruh. Haa, tengok. Maka engkau taruh. Tu macam taruh. Taruh ni simpan di bawah bantal. Haa, tu wasiat. Nak simpan bawah bantal. Tak mesti bawah bantal lah. Lamari pun tak apa lah. Tapi bantal tu lebih, lebih mudah orang jumpa daripada tempat lain. Ni buh lam peti susah-susah ngap.
peti pula hilang pula, kod lah orang tak tahu, pakai bungkus tu. Dia tulis wasiat dalam iPhone dia. iPhone dia tu lock tu dia yang tahu. Tak ada manfaat juga. Bila dia mati orang nak buka tak boleh. Lock tak ada. Nah, tak ada apa juga. Jadi nah kita apa tulis siap-siap tulis tu letak bawah bantal. Maksud dia tempat mudah lah. Nah, mudah untuk orang jumpa. Letak bawah bantal. Sayyidina Umar ni buat itulah. Nah, ada riwayat Sayyidina Umar ni dia tulis wasiat dia buh siap-siap bawah bantal dia. Nah, betul. Lepas tu dia kata apa? Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu. Nah, waktu kita nak tidur tu kena buat apa? Taubat daripada segala dosa. Dah taubat. Kan tidur ni sama dengan mati dah. Dan kita tak tahu nak boleh bangkit ke tak boleh bangkit pagi esok, kita mana tahu. Nah, kadang orang tidur aci. Nah, pagi esok tak bangkitlah. Ada macam tu. Ha, jadi kita taubat siap-siap. Nah, kita taubat siap-siap. Nah, ada kisah tu. Ada kisah di dalam kitab Tajul Arus. Tajul Arus ni kitab Syekh pengarang hikam tu lah. Jadi dalam Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab tu dia ada cerita lah. Seorang Syekh ni nama dia Syekh Makinuddin. Dia ni naik satu peringkat abdal, wali abdal. Lepas tu orang tanya apa amalan dia. Ni di antara amalan dia ni yang dia buat apa dia? Sebelum dia nak tidur tu, dia akan check dah dia punya kesalahan dia. Kalau ada kesalahan dengan Tuhan, dia akan minta ampun. Kalau ada kesalahan dengan manusia, dia akan minta ampun dekat manusia. Jadi dia check. Nah, sebelum tidur dia buat tu. Tu di antara amalan lah. Jadi sebelum kita tidur tu, kita check siap-siap dah. Ku ada buat salah dengan kawan kita kan? Hantar WhatsApp dengan dia. Nah, minta maaf. Macam tu. Jadi, taubat daripada segala dosa. Serta membanyakkan mengucap istighfar. Banyakkan mengucap istighfar. Nabi tak kurang 77 kali duk mengucap istighfar. Hari-hari macam tu. Nah, tak kurang 77 kali. Ada riwayat sampai 100 kali sehari. Padahal dia maksum. Bukan ada dosa pun Nabi. Tapi tetap mengucap istighfar. Lepas tu dia kata, dan ingatkan olehmu. Nak ingatkan ni, ingatkan di dalam hatimu. Nak ingat di dalam hatimu tu, bila ketika itu, ketika hendak tidur tu. Ingat tu seperti di dalam kubur. Ingat macam tu. Ingat macam kita ni duduk dalam kubur dah. Ni dia nak ajak ni suruh tafakur. Ni cara kita nak melemahkan keinginan kita tu untuk buat maksiat. Nah, jadi kita ingat kata aku macam duduk dalam kubur lah ni. Baru rasa lemah sikit untuk buat maksiat tu. Ni tak pernah nak ingat nak mati. Jadi dia kira buat maksiat pun dia tak rasa apa. Nah, dia ingat dia boleh hidup lama lagi. Jadi ingat kata ni macam duduk dalam kubur lah. Jadi seperti di dalam kubur seseorang. Di dalam kubur. Seorang. Jadi gitu. Nah, seorang-seorang tiada sertamu itu. Tak ada orang lain. Nah, tak ada orang lain lah dalam kubur. Duduk dengan kita ni mana ada orang lain lah. Waktu hidup ni tak apa lah. Kalau tidur tu pun boleh lagi bini duduk sebelah. Nah, ni tak ada orang lain lah. Dalam kubur ni tak ada dah orang lain nak berserta dengan kita. Melainkan hak nak berserta dengan kita tu dia. Melainkan amalan kita saja, hak tu saja yang boleh berserta dengan kita.
Sebab tu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yatsba'ul mayyita salasatun. Mengikut akan mayat itu oleh tiga perkara. Tiga benda yang akan ikut mayat. Yatsba'ul mayyita salasatun. Nombor satu dia apa dia? Ahluhu. Nombor dua, wa maluhu. Ahluhu, ahli dia, keluarga dia, ikut dia. Lepas tu, wa maluhu dan hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu dan amalan dia. Hani yang akan ikut mayat. Maka Nabi kata, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Maka baliklah, kembalilah oleh dua perkara dan tinggal satu saja. Nah, dua perkara balik. Hantar kita pergi kubur, dia balik. Dia akan duduk kali yang itu. Nah, dia balik ke tu lah. Mana? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Balik tu, siapa yang akan balik, yang akan kembali tu? Nah, Nabi kata hak balik tu ahluhu, ahli kamu. Cucu pergi hantar pergi kat kubur. Dia bukan saja duduk tidur kali yang kita. Nah, dia balik tu. Lepas kambuh tu dia balik lah. Nah, cucu kita, anak kita, sama lah. Lepas tu harta kita. Nah, harta kita pun akan balik. Nah, balik juga. Wa yabqa amaluhu, dan kekal oleh amalannya. Nah, amalan tu akan kekal bersama dengan orang mati tu. Jadi, nah, kalau kita boleh fikir macam tu, nah, pasal apa kita tak mau buat amal? Hak ni baru nak semangat balik untuk kita buat amal. Jadi sebab tu kena ada tafakkur ni, kena ada. Dan jika ada amal itu baik, kalaulah amal yang kita buat tu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Nah, maka engkau dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Nah, banyaklah nikmat, nikmat yang banyak. Kalau baik dapat baik. Kan kita pernah dengar al-jaza'u min jinsil amal. Bermula balasan itu daripada jenis amalan dia. Kalau amal okey, balasan pun okey. Kalau amal KO, balasan pun KO. Ini pun singkat tu lah. Nak pergi ikut mana lagi? Jadi dia kata dapat nikmat yang tiada kehinggaan. Nah, nikmat kalau amal kita baik. Itu yang Nabi kata, al-qabru rawdatun min riyadil jannah lah. Kubur tu satu taman daripada taman-taman syurga. Nah, ada nikmat dekat situ. Ada azab dekat situ. Dan jika ada amalmu itu jahat, kalaulah amalan kita tu jahat, maka dapat siksa. Tu baca siksa. Maka dapat siksa, dapat azab yang amat sakit. Nah, azab tu azab yang amat sakit. Tu kalau amal kita jahat, jadi macam itulah. Mana dalil dia mana? Seperti firman Allah Ta'ala. Ni dalil dia. Kita kata amal jahat dapat jahat. Nah, mana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, alhamdulillah, artinya barang siapa berbuat kebajikan, ni kebaikan setimbang semut. Dia terjemah dzarrah tu semut. Semutlah semut yang kecil, benda halus lah. Nah, kebaikan tu kecil sangat. Sikit lah kebaikan. Bukan banyak tapi baiklah. Kecil sangat kebaikannya. Nescaya didapatnya barang siapa tu kebajikan. Dia dapat kebajikannya.
Dan dia akan dapat baik juga. Walaupun kebaikan tu sikit, balas baik tu tetap akan dapat juga. Ha, sebab tu jangan kita pandang rendah kepada amalan yang sedikit ni, jangan. Nah, hak sikit ni lah nak jadi banyak ni. Ni duk pandang lekeh aku ni buat amal sikit dia amal terus lah, tak beramal terus noh. Tak ada menatang apa terus. Jangan gitu nah. Amal sikit pun syarak ambil kira juga. Nah, wamai lepas tu dia kata wamai ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil. Nah, sikit salah kejahatan tu sikitlah. Nescaya didapatnya nya barang siapa tu kejahatan. Dekat mana dapat tu? Tengok dia nak tafsir. Dapat kebaikan, dapat kejahatan tu yakni didapatnya nya barang siapa di dalam kuburnya barang siapa dan di dalam akhirat. Hak itulah. Nah, dia akan dapat dekat kubur dia nanti alam barzakh lah. Dan dia akan dapat dekat akhirat nanti. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi tu, nah tidak tu tafakur, nah tafakur dulu. Dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi. Nah, sediakan sugi dan cerek tempat air sembahyang. Nah, cerek ni tempat air sembahyang. Cerek apa bekas untuk ambil. Ha, ni hak ni kita untuk zaman kita ni tak susah lah. Nah, air memang duk ada. Tapi dengar atas bawah ni tak ada air orang ni. Belah-belah habis ni. Tak apa, tayamum lah. Nah, pening apa. Tayamum lah. Besok tak ada air. Jadi nak abang kata hak ni ni kalau zaman dulu depa payah ayam apa semua ni, jadi sedia siap-siap sebelum tidur tu sedia siap-siap. Tapi zaman kita lah ni senang banyak lah, bab-bab ni senang lah. Jadi memang kita ada khas dah bilik untuk kita berwuduk, untuk kita bergigi ke bersugi apa semua dah ada dah. Jadi tak perlu risaulah bab ni. Tapi kalau kita tak ada, sungguhlah memang disuruh untuk kita sedia siap-siap. Nah, supaya mangkit esok dia tak kalang kabut. Ada dah sugi tu, ada dah tahu tang mana dah. Lepas tu ayak nak ambil ayak semayang pun ada dah. Ni bangkit nak baru nak duk cari apa semua, makan masa. Lah tak dan juga nak buat ibadah tu. Duk risau orang tu lah. Tapi untuk zaman kita ni tak ada masalah lah hak ni. Lagi dia kata lagi, dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur. Tengok. Nak tidur pun niat juga. Innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan tu dengan niat. Nah, dengan niat. Jadi kena buat nak tidur pun niat juga. Nah, niat juga. Niat mana hendak tidur tu? Niat atas bangun pada tengah malam. Niat kata kita nak bangun tengah malam. Nak qiyamul lail, tahajud, nak semayang tahajud. Niat siap. Nak niat kita, untuk kita nak bangkit tengah malam tu, niat siap-siap macam tu. Niat kat sini ni maksudnya azam. Tekadkan hati kita. Nah, tu maksud niat ni. Tekadkan hati kita, bulatkan hati kita ni, aku memang nak bangkit satgi tengah malam satgi. Nah, nak tengok TikTok sat. Tak ada apa juga bangkit teruk-teruk nak. Ni elok lain dekat-dekat nak Ramadan ni. Boleh belajarlah, belajar daripada Ramadan tu bangkit awal. Ramadan kan kita bangkit awal. Belajar daripada Ramadan tu. Jadikan Ramadan kita tu sebagai tempat ataupun masa untuk kita belajar untuk bulan-bulan yang lain. Jadi, nah bangun tengah malam. Sebab apa? Kerana
tujuan bangun tu, ilat. Pada kata bangun tu, alasan. Orang panggil illatul ba'isah. Alasan yang mendorong untuk kita bangun tu, kerana berbuat sembahyang tahajud, sebab nak buat sembahyang tahajud lah. Nak bangun apa lagi, bukan nak tengok TikTok, bukan main Facebook. Nah, live pun tak tahu ada ke tak lah waktu tu. Nah, live pun tak ada lah kot. Nah, jadi, kita bangun ni pasal nak buat sembahyang tahajud. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, man atta firasyahu. Barang siapa yang datang, ia akan hamparannya. Tempat tidur ni lah. Nah, hamparan tidur tu. Wahuwa yanwi ayyakuma yusalliya minal layli. Wahuwa padahal ia, barang siapa tu berniat akan bahawa sebangun ia, sembahyang ia daripada malam tu. Jadi, dia mai tempat tidur, dia nak tidur lah cerita dia. Dia niat untuk bangun tahajud lagi. Nah, nak bangun tahajud lagi. Lepas tu, Nabi kata apa? Faghalabathu aynahu. Maka menang akan dia tu oleh dua matanya. Hatta yusbiha, sehinggalah pagi. Menang dua mata. Maksudnya dia tidur haram tak bangkit pun. Nah, tak bangkit pun. Dia niat lah. Niat dah nak buat tahajud tu. Apa, dia azam dah, tekad dah dalam hati, aku nak bangkit sekejap gini pukul 5 kan. Nak bangkit pukul 5, aku nak semayang dulu tahajud kan, mayang taubat kan. Ha, jadi dia niat dah, tekad dah, bulatkan hati dia, tengok-tengok mata dia menang. Tidur telajak. Sampailah masuk subuh. Hatta yusbiha. Nah, sampai masuk subuh lah. Masuk subuh lah. Baru jaga juga. Kutibalahu ma'nawa, dituliskan bagi dia akan barang yang berniat dia. Benda yang dia niat tu ditulis dah. Dan tahajud yang dia niat tadi ni ditulis dah. Hak dia azam nak main buat tu ditulis dah. Tak ada pahala tu. Tapi kalau dia boleh bangkit pula buat, ha, lagi sakal lah. Nah, lagi sakal. Tapi kalau dia telajak, tak sedar, kunci jam lah. Ha, 5 kali kunci. Jarak 5 minit, 5 minit, 5 minit. Tak payah. Nah, subuh juga kau jaga. Ha, tu nak buat macam mana? Nah? Ha, kan nak buh bom ke? Ha, ni buh bom pun tak sedar. Ha, tu payah tu. Tidak mampus orang ni. Ha, jadi Nabi kata dituliskan bagi dia tu akan barang yang dia niat tu. Benda hak dia niat tu ditulis. Mana ditulis dah bagi dia. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi na minallahi taala. Wa kana naumuhu, dan adalah tidurnya itu ialah sedekah alaihi, di atasnya, di atas man tadi, mereka tadi. Sedekah untuk dia. Tidur tu sedekah untuk dia. Siapa yang sedekah tu? Minallahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Tuhan sedekah kat dia tidur. Nah, dapat dah pahala. Apa, pahala dia nak bangkit untuk buat ibadah tu dapat pahala dah. Padahal dia tidur lajak. Tapi tidur dia sedekah, Nabi kata. Tuhan sedekah kat dia tidur. Ha, untunglah dapat sedekah lah. Nah, ha, jadi sebab tu jangan pandang rendah bab niat ni. Nah, niat nak tidur tu kita niat siap-siap. Ha, ni bolehlah balik beramal lagi. Kena dah baca bab ni, dikena dah lah malam ni. Boleh balik beramal dah lagi. Nah, habis. Lagi dia kata lagi. Ha, jadi dia bangun tengah malam tu kerana berbuat sembahyang tahajud. Nak buat sembahyang tahajud. Sebab sembahyang tahajud syarat dia tidur. Kalau tak tidur, orang tak tahajud lah. Syarat kena tidur. Ha, jadi dia nak dia tidur tu, nah, dia nak bangkit sembahyang tahajud. Ha, sembahyang tu. Atau kerana bangun dahulu
daripada waktu subuh. Nah, ataupun kerana bangun, ni ilat kerana berbuat sembahyang tahajud. Ni bangun pada tengah malam tu, kerana bangun dahulu. Ni sebelum daripada waktu subuh, supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Nah, sebab kita nak buat sembahyang subuh tu awal waktu. Tu yang kita tujuan, kita nak bangun awal. Tengok-tengok, lajak juga. Tak apa, dapat pahala. Azam tu dapat pahala dah. Nak dapat pahala. Ha, macam ni lah. Orang nak main mengaji, dia azam dah nak main mengaji. Sampai tengah jalan, tayar pancit pula. Dapat pahala mengaji lah. Nak dapat lah. Ha. Kata Imam Al-Ghazali, raq'atani fi jawfil layli kanzani min kunuzil birri. Artinya, bermula dua rakaat di dalam tengah malam itu, dua rakaat tengah malam, tak kira lah nak buat tahajud ke solat taubat ke, tak kira lah hak tu tu, itu iaitu dua perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Dia kata perbendaharaan. Perbendaharaan ni bahasa kita kata gedung. Tempat simpan harta. Tu orang panggil gedung. Nah, kanzun. Nah, kunuzun. Itu jamak. Kunuz, banyak gedung. Lepas tu, kanzani. Kanzani, dua gedung. Nah, gedung ni tempat simpan harta. Hak tu, tempat simpan harta. Nah, kebajikan di dalam syurga. Hak ni tempat simpan harta dalam syurga. Ha, lagu tu. Maka perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu. Nah, perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu. Banyaklah. Nah, jadi perbanyakkan olehmu perbendaharaan itu. Perbanyak tu akan bekalmu pada hari akhirat. Maka tiada mengkaya akan dikau oleh pembendaharaan dunia ketika engkau mati. Nah, tak boleh mengkayakan kita ni pembendaharaan dunia, gedung dunia, harta dunia, tak boleh kayakan kita ketika mana kita dah mati. Habis lah. Tinggal gitu lah harta tu. Dulu pulun tak hangat. Fighter Belfire 2 biji. Dia tak kira alpat lagi. Nah, jadi habislah, mati tak ada lah. Bukan tanam dalam Belfire tu. Ada orang tanam dalam Belfire tu. Buah dalam Belfire lah. Dalam-dalam ada 2 biji. Nah, korek lagi luas lagi. Buka ikon siap. Nah, tak ada orang buat kerja macam tu. Nah, jadi kita akan tinggal. Tak ada apa dah. Nah, pembendaharaan dunia ni habis dah. Habis tu. Sikit lagi dia kata, dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu. Ni boleh balik baca lagi. Nah, nak tidur ni baca ni. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amut. A'udzu bika min kulli dhi syarrin wa min syarrin kulli dabbatin. Anta akhidun binasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Berarti tangha tu. Laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfir
tahfadha bima tahfadhu biha ibadakas salihin. Allahumma as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma ayqidna, Allahumma ayqidni fi ahabbis sa'ati ilayka, wasta'milni bi ahabbi a'mali ilayka, allati tuqarribuni ilayka zulfa, wa tuba'iduni fi sakhatika bu'da. As'aluka fa'atini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Habis yang panjang tu dia kalah harumi ada terjemah lah. Tengok ni lah terjemah tu. Maka baca olehmu ayat kursi, lepas tu baca ayat kursi pula. Nah, dah habis hat tu baca ayat kursi. Dan amanah rasul hingga akhir surah ni, surah Baqarah. Nah, habis sampai akhir surah Baqarah, bukan baca daripada awal. Ayat kursi amanah rasul tu sampai habis apa dua surah tu. Tu yang apa Malaikat Jibril kata kat Nabi, ini diberi kepada kamu dan umat tu dua cahaya tu. Satu dia Fatihah. Yang kedua tu lah. Dua ayat yang akhir surah Baqarah. Tu dua cahaya tu. Bila kita beramal ni, nah, bila kita baca, kita mohon doa, dapat apa yang kita hajat. Tu. Nah, ni duk bunyi pula buka majlis dengan Fatihah, mana dalil Nabi tak buat. Nah, bodoh duk diam lah. Nah. Yang cakap banyak. Dah pelik sungguh lah. Tak ada benda lain nak sembang. Orang duk beramai lama dah nak baca surah Fatihah. Jadi disuruh amal. Macam mana kita nak amal hadis tu? Nah, macam mana nak amal hadis tu? Hadis tu bukan khusus untuk semayang. Nah, diberi Fatihah tu kepada kita tu. Nah, hadis tu bukan khusus untuk syifa. Nah, macam mana kita nak beramal? Tu orang kita nak faham hadis. Nah, dia guna untuk tiap-tiap kali nak berdoa Al-Fatihah. Tiap-tiap kali ada majlis Al-Fatihah. Dalam mazhab Hambali, tengok tu, dalam mazhab Hambali tu Syekh Ibn Qayyim kata apa? Orang dulu ni waktu depa nak fatwa pun mula dengan Fatihah. Ha. Tu mazhab Hambali, cik oi. Nah, hangpa ni mazhab apa? Kang itu duk mengaku Hambali sangat ah. Kan tak reti mazhab. Nah, payahlah. Ni bab amal serah dekat ulama bahagian fiqh ni. Boleh tak boleh serah kat depa. Hak kita bahagian hadis ni bincang tengok hadis ni sahih ke tak. Hadis ni dhaif ke tak. Bincang hak tu dah lah. Nak buat apa semua ni bagi kat ulama fiqh lah. Nah, kita hak bukan tok fiqh tu diam dah lah. Ni nak ambil kerja orang. Letih ni orang. Letih. Tak ada ambil kerja ulama lain lah. Habis ni. Nak. Game pekah tak boleh cari makan. Apa. Ambil kerja orang. Nak. Dah ambil kerja orang. Buat bagi tak kena pula. Nak. Oh, jahanam. Nak, jahanam. Jangan macam tu. Nak. Payah. Bincang bak tu habis kerja. Habis eh. Tak jadi kerja. Oh, dah. Tak banyak orang tahu. Hari baca tu lah. Nah, amanah rasul sampai habis surah. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udhu birabbil falaq dan qul a'udhu birabbin nas. Ini baca macam tu. Nabi hajar dalam hadis suruh baca kat tapak tangannya. Baca kat tapak tangan. Lepas tu disebut dalam hadis tak patah ni maksudnya kita buat macam ludah. Ludah semua. Lepas tu kita sabar. Kena yang kena dekat badan kita ni. Iludah sungguh pula.
Nah, ludah. Ludah suku, kalau ludah suku, sapu kat sini. Nah, ni tiga cool ni. Lepas tu dia kata apa? Dan surah tabarakalladhi. Oh, banyak juga, tak tidur juga kaya ni. Nah. Tabarakalladhi kalau tak baca lagi lah. Kalau baca dah tak apa lah malam tu. Ni baca tabarakalladhi biyadihil mulk. Habis halu. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Nah, sampailah kita tu tidur. Habis halu. Dan sunat di dalam tidur itu atas toharah. Toharah ni suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sunat. Nah, kena suci daripada hadas kecil dengan hadas besar. Dan jika ada taharah itu dengan tayamum sekalipun, walaupun taharah dengan tayamum, kalau tak ada ayat, pakai tayamum, nah, pun boleh, tak ada masalah apa. Kata kata Imam Al-Ghazali, barang siapa berbuat yang demikian itu. Demikian itu tu maksud dia mengerjakan adat-adat ketika tidur. Ha, bahawa tu. Nah, siapa yang buat demikian itu, mengerjakan adat ketika tidur tu, nescaya naik ruhnya itu kepada arasy. Nah, ruh dia naik sampai arasy. Dan disuratkan akan dia, akan barang siapa tu. Disurat maksud dia ditulis akan dia, akan barang siapa tu, pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malam penuh, penuh malam. Sembahyang semalam-malam ni penuh malam hingga bangun daripada tidur itu. Padahal dia bukan sembahyang, dia tidur. Tapi bila buat adat-adat tu, ditulis pahala sembahyang satu malam tak tidur. Ha, tu. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu. Wah, hak awal balik eh. Kena patah balik hak awal tu. Mula daripada bangun tidur, apa benda yang kita nak buat, sampailah tidur balik. Ni nak habis ni. Habis dah. Tidur balik tu kira habis lah. Nak bincang bab lain pula lah. Haa, tu. Lepas tu dia kata, dan kekalkan olehmu atas kelakuan ini. Kekal ni maksudnya istiqamah. Nah, istiqamah olehmu atas kelakuan ini selama ada umurmu. Nah, maksudnya selagi mana kita hidup, kekalkan atas kelakuan tu. Hak imam, hak apa, syekh kita ajak tu. Mula daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Istiqamah benda tu. Ketahui olehmu, hei orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat. Saat ni jam. Sehari semalam tu 24 jam. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 saat. 8 jam. Jangan tidur lebih 8 jam. Maka memadalah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun. Nah, maka memadalah. Ha, jangan lebih, jangan lebih 8 jam. Paling banyak nak tidur ni 8 jam. Tu paling banyak tu. Jangan lajak pada tu, jangan. Kalau kita tidur 8 jam jadi ke mana? Maka memadalah, mencukuplah akan dikau. Jika engkau hidup 60 tahun, bahawa hilang. Ha, ni kena jaga ni. Kita jauhi lama jatuh ni. Bahawa hilang. Lepas hilang tu kena tambah. Hilang umurmu itu 20 tahun di dalam tidur. Aduh. Hilang umurmu itu, hilang umurmu itu 20 tahun di dalam tidur. Tu jatuh tu. Ha, jatuh banyak. Bahawa hilang ni, hilang umurmu itu 20 tahun di dalam tidur. Tambah lagi, iaitu hilang. Ah, ha, baru baca. Sepertiga tu, bukan seperti ta bulat tu, ta marbutah tu, kita bulat bang. Sepertiga umurmu, hilang sepertiga, satu per tiga umur dah hilang lah. Kalau kita tidur sehari 8 jam, kalau umur 60, 20 tahun kita tidur. 20 tahun tidur, tinggal 40 tahun. Nun tak campur tu, duk makan tu tak campur, tengok TikTok dengan Facebook ni.
tak ada nak tampa jugaklah umak ni nah. Ha, tu tak kira lagi. Tak. Ha, jadi habis gitulah umak kita. Ha, jadi kalau kita lajak kalau tu 8 jam, tu kan 8 jam. Nu ada hak kaki tidur sampai 12 jam tidur. Hak tu separuh umak hilang. Nah, separuh umak. Nah, dihabiskan dengan tidur. Kalau hidup 60, masih ada 30 tahun tidur. Tidur semua. Memang kaki tidur. Ha, ni tak faham macam tu lah. Habis hantu fa'idatun nafisatun fi bayani salati tasbihi wa fadilatiha. Ni nak cerita bab semayang tasbih. Dan juga fadilat semayang tasbih. Ni kita tengok lepas raya lah. Lepas raya. Okay, malam ni kita pelaju sikit nak perhabis. Nak masuk. Bagi apa sampai orang panggil stesen yang elok lah. Dan sebab kita nak berhenti lama sikit. Jadi tandalah malam tu. InsyaAllah kita sambung pula selepas daripada raya. InsyaAllah. Selamat berpuasa lah kepada semua. Dan selamat menyambut hari raya. Siap-siap. Tak puasa lagi tapi tak ada. Tak ada.